kebun getah, makcik ada jumpa rangka daun getah. Makcik kata ini satu bahan yang cantik. Makcik pegang daun getah tu daripada tahun 81. Tahun 83 tu dah terpindah lah tu. Beliau ni ialah orang yang pengasas lah. Yang utama, yang pertama sekali menunjukkan hasil kreatif beliau menggunakan daun getah. Ya? Pada tahun 1989, bersama dengan ibu mentua saya mengusahakan punya daun getah. Daun getah ni makcik rasa kalau lagi ke tengah, lagi buat, lagi kenal lah. Bunga daun getah yang diperbuat oleh daun-daun getah yang terbuang merupakan satu hasil kraftangan yang sangat bernilai. Bunga ini dilihat bukan sahaja cantik, malah ianya menampakkan kreativiti yang sangat unik oleh si pembuatnya. Puan Hajah Alimah adalah pengasas kepada pembuatan bunga daun getah ini. Beliau yang berasal dari kampung Kubu Gajah, Paya Jaras ini menggunakan daun getah dalam penghasilan kraftangan beliau sendiri sejak 30 tahun yang lalu. Jadi pada satu hari saja-saja berjalan dekat kebun getah, makcik ada jumpa rangka daun getah tu yang tak koyak. Jadi dia cantik, dia tak ada bekas daun dia terelok, tak ada lubang, tak ada apa. Jadi makcik belik dia, makcik kata ini satu bahan yang cantik pula. Beliau menganggap daun-daun tersebut mampu diketengahkan. Lebih kurang dalam 20 hari makcik lalu kawasan tu, makcik nampak daun getah yang makcik rendam tadi ni bertabur dekat situ, semua putih. Semua jadi rangka. Cantik rangka dia dah. Ya, itulah baru makcik ambil benda tu, makcik tengok ini satu bahan yang boleh diketengahkan. Pembuatan kraftangan ini perlu melalui beberapa proses seperti yang dilakukan oleh Hajah Alimah sendiri, terutamanya dalam pemilihan daun getah. Kita nak menggunakan daun getah, kita kena nak tahu pilih, daripada pilih daun, peringkat daun atas nak bawah, hak tengah. Daun-daun itu perlulah dipilih secara teliti tanpa mempunyai sebarang kecederaan seperti kering dan bertahi lalat yang sukar untuk dibersihkan. Setiap pun tak mau ada tahi lalat, ada hitam-hitam, semua nak ambil daun yang sebersih-bersih yang macam ni. Ambil daun tu tadi kita bawa balik, kita kena rendam masuk ke dalam air selama 1 bulan. Dalam 1 bulan tu, lepas pada 10 hari baru ganti air. Lepas tu rendam lagi. Kalau 20 hari lepas rendam pun boleh ganti air lagi kalau tak membusuk. Kalau nak terus rendam sampai 1 bulan pun tak apa. Setelah 1 bulan direndam, daun-daun tersebut menampakkan tulang rangka yang mudah untuk dicuci. Sebab rendam 1 bulan, kita keluarkan apa daun itu, kita boleh dah basuh. Kita basuh sampai dapatkan rangka dia. Lepas basuh dapat rangka,
kita berhenti, kita teruskan lebih kurang dalam 5 jam, 6 jam baru kita rendam pula dengan air klorok untuk memutih. Daun-daun tersebut kemudiannya dicuci menggunakan cecair peluntur bagi memastikan warna bertukar menjadi putih dan fizikalnya juga bersih. Lepas pada itu, kita naklah klorok. Klorok sampai satu malam. Jadi masa semanyak klorok yang kita sukat ialah satu cawan ini sampai besok. Ini daun yang kita klorok tadi yang sudah direndam satu malam, kita keringkan. Dia jangan jemur tengah panas. Dia jemur tempat teduh. Lepas itu kelas saja daun tu kecil dan besar untuk nak buat bunga. Buat bunga daun getah ni, dia kena buat bunga dulu baru spray warna. Kena buat. Dia ada jenis-jenis bunga lah. Ada setengah jenis bunga kena spray daun dulu. Ada yang kan, macam bunga ros ke, bunga yang lipat-lipat ni kena buat bunga dulu. Baru kita sekali. Kalau celup tak boleh, dia kena ada spray. Tak kena, kalau celup itu tak tahan bunga color. Kalau kita pakai sun, dia tahan. Perusahaan yang dijalankan oleh Haja Alimah dianggap satu kejayaan. Namun, setiap kejayaan ada cabaran yang perlu dihadapi oleh Haja Alimah sendiri. Ambil daun tu macam mana, kadang-kadang jadi ke, kadang tak jadi. Rupanya nak usaha lah juga ambil rendam ke, kadang kalau dah rendam tu ada separuh jadi, separuh tak jadi. Jadi nak ambil daun yang elok-elok, tak boleh ambil daun yang tinggi. Kita dah tahulah. Yang kita rasa susah buat sekarang ni, minat nak buat daun. Kurang sikit, payah sikit. Dan macam-macam dah nak buat. Yang kata busuk, nak ataskan busuk. Bagaimana nak buang busuk dia. Kalau busuk ni, dia bau daun getah tu kan hebat sikit. Jadi orang tak berapa minat lah. Justeru, dalam cabaran yang dihadapi oleh Haja Alimah dalam penghasilan kraftangan yang dijalankan ini, beliau dibantu oleh anak menantunya, Puan Siti Rozia Arifin, dalam perusahaan daun getah ini. Jadi saya sebagai menantu, sebelum saya berkahwin pun memang saya minat benda-benda kraft ni. Daripada dia, saya belajar membuat bunga. Pada tahun 1990-an, saya dihantar berkursus bunga tiruan selama satu minggu oleh RISDA. Daripada situ, saya mula bertambah minat lagi dengan kerja-kerja kraft. Atas keprihatinan pihak RISDA, Puan Haja Alimah telah menerima bantuan dalam bentuk prasarana dan latihan dalam mengkomersialkan perusahaan bunga daun getah. Jadi pihak RISDA datang, dia tengok tempat ni patut dah ada sebab daun getah. Jadi dia bagi bantuan, barang untuk merendam dan macam mana cara nak gunakan kali yang baik. Banyak RISDA bagi terutamanya dari segi perasana, iaitu dia buat, kita bagi dia kemudahan alat-alat membuat peralatan seperti spray apa tu, brush spray, dengan pewarna sekali. Kita beri dia latihan yang lebih, yang kata terperinci lah mengenai nak membuat kraftangan tu sendiri, proses dengan lebih mudah dan lebih, yang kata mengikut cita rasa yang pasaran tak lah. Bagi membeling dan mengumpulkan wanita pekerja-pekerja di luar bandar supaya boleh kita susun aktiviti mereka, kita telah mewujudkan apa yang kita panggil sebagai perkumpulan wanita pekerja-pekerja yang saya yakin masih wujud hingga ke hari ini. So, ahli-ahli tidak mungkinlah yang banyak kata diberi galakan dan diberi dorongan untuk melakukan, melaksanakan apa jua
aktiviti yang mereka pilih. Dan so hubungan kami dengan Arisda pun memang cara baiklah, sebab apa-apa pun pegawai Arisda baik panggilan ke akan menghubungi untuk nak tempahan bunga ke apa yang terminta Arisda lah atas kemampuan pada kami membekalkan. Raja Alimat ni adalah orang yang gigih lah, seorang yang gigih, sebab daripada awal 80-an sehingga kini dia masih aktif lagi lah dengan kraft tangan yang dihasilkan oleh beliau. Harapan Arisda supaya generasi muda turut serta memajukan lagi industri ini ke peringkat yang lebih tinggi. Makcik sama Arisda akan berusaha lah lagi. Mungkin dapat orang muda boleh buat. Diharapkan agar ada generasi yang menyambung hasil kraftangan yang diasaskan oleh Hajah Alimah agar tidak ditelan zaman.